Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips gimana cara saya naik ke divisi 1. Jadi silakan disimak sampai habis supaya kalian paham, oke? Dan ini adalah riwayat pertandingan saya tadi sebelum akhirnya naik ke divisi 1. Dan ini semua gak terkalahkan ya guys ya, cuma ada draw 2 atau 3 kali gitu. Itu karena memang ketemu lawan divisi 1 anjir. Jadi tadi selama 10 match itu saya mendapatkan 6 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil imbang ya guys ya. Oke, langsung saja yang pertama kita ke formasi dan susunan pemain. Nah, di sini saya menggunakan Beckham dan Kostic sebagai pemain inti ya guys ya. Jadi Kostic ini gaya main pakar umpan silang. Lalu di depannya ini menggunakan Lewandowski, ini gaya main pemburu gol. Oke, dan di belakangnya ada 2 IMF playmaker kreatif. Di sini kalau nggak punya Messi yang versi Argentina, kalian bisa pakai yang best player juga oke sih itu. Kostic juga kalian bisa pakai yang best player kalau nggak punya. Oke, lalu DMF ini Casemiro, gaya main pemain jangkar. Oke, selanjutnya untuk back sayap di sini dua-duanya back sayap menyerang ya guys ya. Dan juga mereka punya skill umpan silang akurat dua-duanya, oke. Robertson ini punya skill umpan silang akurat, cuman gaya main dia back sayap menyerang. Kalau Arnold ini memang pakar umpan silang ya guys ya. Lalu untuk center back di sini satu gaya main pembangun serangan dan satunya gaya main perusak ya guys ya. Oke, lalu untuk kiper di sini Donnarumma gaya main kiper agresif. Terus di pemain cadangan di sini ada Di Maria, ini sebagai pengganti kalau Kostic lagi turun atau Beckham lagi turun. Cuman yang sering turun Kostic ya guys ya, karena dia kondisinya Lalu Neymar di ini bisa IMF dua-duanya atau bisa juga di LMF. Oke. Lalu Goretzka di sini ini bisa IMF, DMF dan juga CMF ya guys ya. Jadi kalau bisa ditukar semuanya kalau emang kondisinya turun semua, oke. Dombele ini sama kayak Goretzka. Dan dua center back ini sebagai pengganti kalau Ruben Dias sama Van Dijk turun. Lalu ini Haaland, ini pemain super sub, ini penting dibawa ya guys ya. Dan nanti di babak kedua atau menit 60-70an kalian masukin Haaland, oke? Jadi itu tadi susunan pemain yang saya gunakan, kalian bisa tiru ya guys ya. Oke, sekarang saya akan main dan saya akan tunjukkan gimana cara saya menggunakan formasi ini. Dan nanti sambil main saya akan berikan tips-tips supaya kalian bisa cepat naik divisi 1 ya guys ya. Oke, ini dia setelah menunggu lama akhirnya ketemu lawan ya guys ya. Divisi 2 anjir lawannya bor, ini makanan anjir. Oke, jadi memang strategi utama formasi ini adalah crossingan ya guys ya. Tetapi kalian masih bisa menggunakan variasi serangan lain kalau memang crossingannya buntu terus atau gagal. Makanya di situ IMF-nya saya menggunakan Kevin De Bruyne dan juga Lionel Messi, dua-duanya playmaker kreatif yang punya tendangan jarak jauh dan placingan bagus. Oke. Oke, jadi untuk nge-push divisi ini memang butuh banyak latihan dan juga kesabaran ya guys ya. Lalu juga mood yang bagus supaya gameplay kalian itu rapi dan mainnya nggak kerasa gerusu. Karena kalau main kerasa gerusu itu saya yakin pasti banyak kekalahan daripada kemenangannya. Maka dari itu kalau mau nge-push divisi usahakan mood kalian pas lagi bagus ya guys ya. Karena kalau kalian maksain nge-push divisi pas kondisi mood lagi jelek, saya yakin permainan kalian akan kacau dan alhasil bukannya naik divisi yang ada degradasi bor. Dan itulah kenapa dua hari ini saya nggak upload video dan juga live stream, karena memang saya lagi fokus push divisi ya guys ya. Dan kalian tahu sendirilah kalau saya live stream itu pasti nge-lag banget, bukannya naik divisi malah turun anjir. Karena kalau saya maksain live stream sambil nge-push, yang ada mood saya tak jadi jelek karena marah-marah mulai guys ya, nge-lag banget cuk. Dan gameplay saya malah jadi kacau. Oke, sekarang kita ke pertandingannya. Oke, Messi, yuk langsung terobos. Beckham, nice. Oke, kita berikan Lewandowski. Cus, kelas, pelan saja guys ya. Langsung kita selebrasi. Nah, ini juga trik supaya cepat naik divisi ya guys ya, selebrasi. Karena memang pengalaman saya biasanya kalau lawan itu udah kebobolan 2 atau 3 gol plus selebrasi, dia akan langsung menyerah atau kabur ya guys ya. Jadi itu bisa menghemat waktu lah. Oke, sekarang kita ke pertandingannya. Saya akan tunjukkan betapa OP-nya meta crossing ini. Oke, yuk, nice, dapat Casemiro, kita umpankan ke atas. Oke, Beckham diberikan kepada Messi. Di sana ada Lewandowski, nice, masuk, Kostic, kelas, langsung crossing, Lewandowski, anjas. Oke, kita langsung selebrasi lagi ya guys ya, nice, pasti kena mental ini, yakin gua cuk. Nah, kalau kalian bisa lihat tadi saat saya mau menyerang dan crossing, di atas itu kan rapat banget, maka dari itu saya langsung switch ke bawah, ganti arah serangan yang awalnya dari atas ke bawah, dan terbukti Kostic bisa lolos dari penjagaan lawan dan melakukan crossing. Oke, nanti saya akan tunjukkan lagi lah gimana lebih jelasnya. Sekarang kita ke pertandingannya dulu. Oke, yuk langsung counter.
Aduh, Nawas, ini bahaya kok kalau di area pertahanan sendiri ini sering blunder anjir gua. Oke, kita coba pertahan, awas bahaya. Messi langsung umpan menusuk ke tengah, tidak bisa, Bos. Oke, langsung counter attack, yuk yuk yuk. Lewandowski langsung umpan ke Kostic. Nice. Oke, kita umpan sini dulu. Yuk, langsung terobos. Nice. Aduh. Offset bor, bangke lah. Oke, kita lanjut lagi ya, guys ya. Yo yo yo, Upamecano, ayo mau kemana lo? Oke, dapat. Nice. Oke, langsung kita umpankan kepada Kostic. Lolos, yuk, lari lari. Nah, lari. Nice, langsung kita crossing, cus. Sundul. Kelas. Ori ya, guys ya, langsung selebrasi lagi hat-trick anjir Lewandowski, cok. Nah, itu dia, guys ya, meta crossing OP anjir. 3 gol langsung hat-trick, cok, Lewandowski, cok. Nah, kalau kalian lihat tadi kenapa saya nggak stunning cross, karena memang diganggu dua orang ya guys ya, tetapi untungnya masih bisa disundul dengan baik oleh Lewandowski. Jadi kalau posisinya seperti itu, kalian jangan terlalu maksain stunning cross, kalian crossing biasa aja, karena kalau maksain stunning cross yang ada nanti keburu kerebut atau kebodi oleh lawan dan malah gagal crossingannya. Kalian tahu sendiri kan kalau stunning cross, stunning shot itu ancang-ancangnya lama banget. Jadi lebih baik crossing biasa tapi berhasil daripada maksain stunning cross tapi malah gagal karena keburu di body sama lawan. Oke, sekarang kita ke pertandingannya. Yuk, dapat-dapat. Nice. Oke, kita umpan ke atas. Sip. Yuk, Beckham. Crossing FC. Sundul. Anjir, masih bisa diserebet, bro. Oh ya, formasi ini bukan cuma ngandelin crossing FC guys ya. Biasanya kalau crossingannya gagal terus, saya akan melakukan tusukan-tusukan ke tengah, umpan-umpan terobos, ataupun tendangan jarak jauh menggunakan Messi atau Kevin De Bruyne ya guys ya. Karena mereka punya skill tendangan jarak jauh dan juga placingannya ori bor, oke? Jadi dalam menyusun formasi, kalian harus punya variasi strategi ya guys ya. Jadi misal sundulan gagal, kalian bisa main terobosan. Kalau terobosan gagal juga, kalian bisa main tendangan jarak jauh atau placing dari luar kotak penalti, oke? Sekarang kita ke pertandingannya dulu, yuk. Dapat corner kick. Oke, kita crossing FC, yuk. Kostic. Oke, langsung kita crossing. Lewandowski, cus. Aduh, oke, langsung tendang. Stunning shoot. Ih, anjir, ditepis, cok. Gila, tendangan keras, bet keras gitu, anjir. Oke, sekarang skor 3-0, cok. Ngebantai, cok. Kasihan, cok. Ini divisi 2, guys, ya. Ini kayaknya dia pengen naik divisi 1 atau mungkin match penentuan. Dan malah kita malah ketemu kita, anjir. Aduh. Loh, kenapa, cok? Anjir, layarnya gelap, cok. Wah, ini fix kabur. Tuh kan. Oke, jadi trik selebrasi kita berhasil ya, guys, ya. Lawan langsung kena mental dan kabur, dan saya bisa menghemat waktu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Thank you.